Hujan. Kita cita kuliner, kedan malam-malam hujan-hujan kedan ya kan. Aku mau cari cemil-cemilan, tapi agak berat kedan ya kan. Aku sekarang di Jalan Es Parman Medan nih kedan. Om Sarung, om paling ganteng kota Medan kedan. Yang banyak jalan, banyak kulineran. Aku sekarang di sini kedan. Nah, martabak pecenongan 78 kedan. Nah, sejak 1960 cabang asli Jakarta. Ketua kali kedan ya kan. Tua dia daripada aku kedan ya kan. Dari tahun 1960 kedan ya kan. Yaudahlah kedan ya. Kita mau coba yang namanya martabak sultan katanya ya kan. Aku penasaran. Ayo, mangan dulu. Bang, beli bang. Bang, sini bang. Sini bang. Aku mau beli ini bang. Ini apa bang? Martabak pecenongan. Martabak pecenongan apa aja? Ini bang, bisa lihat. Cak, aku tengok dulu ya kan. Oh ini menunya ya? Iya. Ini kedan, ini menunya nih ya. Banyak pilihan kedan ya kan, banyak pilihan. Aku mau coba yang sultan katanya kedan ya kan. Cemana rasanya yang sultan ya kan? Cemana bentuknya ya kan? Buat bingung aja. Coba bang. Aku mau coba yang sultan bang, ya kan? Yuk, abang ya. Buat kan yang sultan, ya sultan bang. Sultan komplit ya kan bang? Yang pakai susu, ya. Yang bang katanya gitu, tengok gambarnya ada pakai coklat, ya. Pakai keju gitu bang kan? Ah, ya kan bang? Boleh kan bang? Boleh. Boleh paten bang. Oh yang legendaris atau yang pandan? Yang biasa aja bang, ya kan bang? Siap. Oh, butuh lapar aja lu jangan, ya kan bang? Ayo.
dan jajan kuliner. Nah, ini Kedan. Ini Kedan, asli Kedan. Aku pesan yang ini Kedan ya. Nih ya. Nah. Martabak Pecenongan 78 nih Kedan. Nih. Nah. Ya kan? Aku pesan Kedan, ini martabak Sultan komplit Kedan. Kena kali mentalku Kedan. Kena kali mentalku waktu nengok prosesnya Kedan ya kan. Cara naruh kejunya, susunya, kacangnya, coklat, seresnya Kedan. Wijennya macam enggak pakai perhitungan gue bilang Kedan ya kan. Ada yang buat aku penasaran juga, ini berat nih Kedan. Sengaja aku buat timbangan ya Kedan. Ini aku mau tahu nih berapa beratnya ini martabak Kedan. Kita coba timbang Kedan ya. Oke Kedan, kita coba tes. Tuh, nampak Kedan, nampak. Nampak Kedan. Nah, satu. Nah, 1389,3 Kedan, ya kan? Real Kedan ya kan? Hah? Artinya hampir 1,4 kilo Kedan ini martabak. Jadi kalian bayangkan kalau 1,4 kilo ini Kedan masuk ke dalam lambung aku, masuk ke dalam perut aku, dia jadi apa Kedan? Jadi tenaga Kedan, ya kan? Udahlah, bacrit aja, aku mau review kita makan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim, mangan dulu, mangan dulu, mangan dulu. Kita coba ambil Kedan. Rap. Majang Kedan. Majang Kedan, ini dia Kedan. Nampak kalian Kedan? Kalau aku bilang ini lumer kali ini Kedan. Ada keju ya kan yang cukup banyak. Seresnya juga coklat seres, wijen, kacangnya Kedan. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan dulu. Majang Kedan. Kena kali mental Kedan. Majang. Kejunya Kedan. Strong kali, lemak kali. Apalagi susunya Kedan. Luar biasa. Enggak pakai perhitungan tadi Abang tuh ngasih susunya ya kan Kedan. Belum lagi dengan kacangnya. Taburan kacangnya enggak terlalu halus gue bilang, ada kasar-kasar tuh Kedan. Begitu dimakan, kacang pun terasa Kedan. Wijennya juga, majang. Legit kali barang tuh Kedan, legit kali Kedan. Kedan. Luar biasa Kedan. Ini kalau terus makan ini Kedan, 3 hari aja Kedan. Iya kan? Asli Kedan. Gembung-gembung mana gue? Gemuk habis Kedan ya kan? Ini banyak kali proteinnya, banyak juga gizinya Kedan. Waduh, ini Kedan. Kedan, kita lanjut lagi Kedan ya kan? Kita lanjut lagi Kedan. Kita ambil lagi Kedan. Jangan kasih pri Kedan. Rap. Wajang Kedan. Nih Kedan nih. Nih Kedan, nih Kedan. Nah, saking penuhnya isiannya Kedan, sampai jatuh-jatuh ke bawah Kedan. Nah, tuh. Ngeri Kedan ya, ngeri. Kita gas lagi Kedan, jangan kasih perih Kedan. Yuk, mangan dulu lagi. Nah. Tuh majang, ngomong ya kan Kedan. Bahagia kali Kedan ya kan. Nah, jadi Kedan, martabak Pecenongan 78 ini Kedan, dia bukanya dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Dan kalian biar tahu nih Kedan ya, ini cabangnya udah ada 5 nih Kedan. Termasuk salah satunya di sini, di Jalan Separman Medan, di Komplek Cemara Asri Medan Kedan ya kan, di Jalan Setiabudi, di Binje Kedan, dan di SM Raja Kedan. Luar biasa kan? Jadi kalau kalian yang penasaran, yang mau nyobain martabak Sultan Kedan, biar kena mental, nah, kalian coba langsung kemari ya kan, macam aku nih ya, macam makan nasi buat Kedan ya kan, nah, jadi Kedan, waduh, kalian yang penasaran, kalian boleh datang kemari nih Kedan, nah, jadi rasanya tuh Kedan betul-betul apa ya, milky-milky gitu Kedan, waduh, lumer-lumer di mulut Kedan ya kan, ini Kedan nih, macam nasi bungkus buat Kedan ya kan,
Ini baru makan namanya kedannya kan. Mangan dulu. Lemak kali kedan betul. Lemak, milky, bulu. Bersatu di dalamnya kedan. Luar biasa. Jelas ini protein dan gizi yang sangat tinggi gue bilang kedan ya kan. Jadi, kedan jejak kuliner. Tetap ikutin konten Om Sarung, Om Paling Ganteng Kota Medan ya kan. Yang banyak jalan, banyak kulineran. Tetap kalian ikutin terus ya kan. Jangan lupa kalian like ya kan, kalian share, kalian komen dan kalian subscribe ya kalian ya. Oke. Ini aku rekomendasi nih untuk martabak Pecenongan 78. Mantap kali.